Dalam kunjungannya kali ini, Kabaharkam Polri juga melakukan peninjauan ke dalam pabrik untuk melihat bagaimana produksi perlengkapan alat material khusus atau Almatsus pesanan Korps Sabara Polri. Kabaharkam juga sempat mencoba rompi anti peluru yang juga diproduksi dan cukup puas dengan hasil produksi dalam negeri ini. Untuk mengecek pesanan daripada Korps Sabara Kampori, kaos dalam dan rompi anti peluru, termasuk juga kita tadi lihat-lihat processing kain, pembuatan kain dari bahan kaos dengan dari mulai benang, pemintalan benang sampai dengan prosesnya, semua dilaksanakan di pabrik ini. Polri memesan 3.000 perlengkapan bagi anggota kepolisian, serta pakaian dinas, masker, serta rompi anti peluru yang sudah berstandar internasional. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.